Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Anoy di channel YouTube paling nyentrik dan paling update di episode traveling keliling Tasikmalaya. Nah, untuk di video kali ini Anoy mau ngebahas salah satu curug yang lagi ngehits Tasikmalaya. Namanya Curug Panetean. Nah, gimana sih Curug Panetean ini? Dan berapa harga tiket masuknya? Teman-teman di rumah penasaran kan? Makanya ikutin terus vlog Anoy episode 24. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Anoy, si vlogger nyentrik, si tukang review tempat-tempat viral di Tasikmalaya dan sekitarnya. Yang pada kesempatan kali ini, Anoy mau nge-review salah satu curug yang lagi viral di Tasikmalaya. Untuk kesekian kalinya, saya ingin mencoba memberikan review tentang tempat wisata alam terbaru yang saya kunjungi kemarin. Nama wisatanya Curug Panetean di Panca Tengah yang berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Subscribe dulu channel ini ya, dan jangan lupa klik juga tombol notifikasinya biar bunyi TikTok supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya di channel ini. Oke teman-teman, selamat menonton. Tasikmalaya, suatu wilayah di Jawa Barat yang berada di daratan tinggi sehingga banyak sekali tempat wisata seperti curug, perbukitan, dan perkebunan. Kali ini saya akan membahas Curug Panetean yang sangat menakjubkan. Curug ini terkenal dengan sebutan Curug Lewi. Apabila curug atau air terjun biasanya memiliki ketinggian tertentu untuk mencurahkan airnya. Enggak demikian dengan Curug Panetean. Wisata ini memiliki air yang sangat jernih dan tenang, pas untuk kamu yang ingin menenangkan pikiran. Menuju Curug Panetean, kamu akan dimanjakan dengan pemandangan mempesona dari beberapa tingkatan air terjun rendah yang menarik dan istagenik. Kondisi alam yang sangat baik serta pepohonan hijau di sekitarnya membuat objek wisata ini semakin menawan. Selain memiliki pemandangan yang cantik, daya tarik lain dari Curug Panetean adalah airnya yang tenang dan dangkal sehingga bisa membuat siapa saja bebas berenang. Enggak hanya itu, bebatuan alami di sekitarnya membentuk kolam-kolam kecil. Panorama sekitarnya juga sangat hijau dan instagramable. Lihat aja airnya yang jernih, bisa menyegarkan pikiran dan badan ketika bermain di dalamnya. Enggak bisa dipungkiri, suara gemericik air dengan pemandangan hijau kebiru-biruan memang selalu berhasil membuat betah dan sulit untuk dilupakan. Hal tersebut juga akan kamu dapatkan apabila berwisata ke Curug Panetean. Lokasi Curug Panetean tepatnya berada di Desa Kubang Sari, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Apabila berangkat dari pusat kota, kamu membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai di sana. Sedangkan untuk tiket masuknya, objek wisata ini enggak membebankan biaya spesial pun alias gratis. Asik kan? Cuma kita dikenakan tarif parkir aja sebesar 5.000 aja. Wisata Curug Panetean ini buka mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
Terima kasih yang udah lihat keseruan Anoy ngevlog di Curug Panetean Tasikmalaya. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan satu lagi, jangan lupa tonton vlog Anoy episode selanjutnya. Anoy pamit, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bam, bap, bada bap, boom, pow.